Selamat datang di Tips ala Raditya Dika. Nih ya, satu hal yang paling bikin males kalau lagi mau pergi keluar kota adalah ngepakin barang. Gua males karena seringkali timbul kesombongan ketika lagi ngepakin barang-barang ini. Ki? Iya, Ma. Udah nyiapin barang buat pergi belum? Oh, iya Ma, ntar ya. Update status dulu ah. Males packing nih. Iki, udah beres belum? Belum ma, ini bentar lagi. Udah cukup kayaknya. Update status dulu. Mau bawa baju yang mana ya? Mau bawa baju yang mana ya? Update status. Ransum darurat buat di jalan. Iki, buruan mobilnya udah datang. Oh gitu. Ya mah, ya. Supaya fokus, mendingan kita catat dulu mau bawa apa. Yang penting-penting aja, jangan jadinya kayak gini. Oke, kayaknya ini udah cukup deh. Sepatu lari udah aku bawa. Konsol game, payung, nanti kalau hujan biar gak mati gaya, udah. Gitar, catur, papan board, laptop nanti browsing kan. Udah deh kayaknya, pas. Ki. Bap. Buset, lo mau pergi berapa lama? Semalam. Lah ini kenapa bawa barangnya kayak mau kedampar di padang pasir sebulan sih lo? Bawa tuh yang esensial aja, Ki. Kan udah gua bawa esensial oil. Bukan itu, maksudnya tuh yang penting-penting aja. Yang seringan mungkin biar bisa dijinjing praktis. Oh, iya. Maksudnya ini penting semua menurutku. Wis. Ki. Ya. Barang bawaan lu mana? Oh, ini. Mana? Nah, itu dong, simpel. Kan cuma semalam doang. Jadi lu kalau ada apa-apa tinggal beli di sana. Gitu kan maksud lu? Bukan. Gua jadinya sewa mobil buat bawa barang gua. Nih, kuncinya gua jinjing biar praktis. Tuh, mobilnya. Saya Raditya Dika, sampai jumpa di tips berikutnya.